Thank you. Mm -mm 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 bisa lihat ininya. Mana nih? Hai guys. Aku hari ini aku tuh akhir-akhir ini lagi banyak banget kegiatan. Banyak buat kegiatan kayak seharian full dari pagi sampai pagi. Dan sekarang aku lumayan senggang. deh senggang. Maksudnya ada akan ada kegiatan tapi sekarang tuh maksudnya aku kegiatannya nanti agak maleman gitu lagi di rumah kah ya ya dong di rumah jangan lupa makan aku udah makan tadi barusan nggak barusan sih kayak jam sekarang jam berapa ya nggak tahu aku jam berapa sekarang pokoknya kayak hmm, jam 11 atau 12 gitu lupa cuman aku kayak aku bingung mau ngapain kan terus aku di kamar aja di kamar gak ngapa-ngapain hmm. Boleh gak, Cika milih Cika buat meet and greet. Aku milih aku, maksudnya semangat nanti kegiatannya Cika di rumahnya hujan tidak tidak, tidak hujan. Aku lagi was cik, semangat main stumble aja yuk. Aku, aku tuh sempat main stumble tau dulu, tapi sekarang tuh lagi hype banget ya, kayaknya stumble ya dulu tuh aku main stumble with my friends kayak main stumble stumble tapi sekarang tuh kayak aku udah nggak main itu lagi tiba-tiba sekarang tuh sudah nggak eh maksudnya sekarang tuh udah lagi naik banget gitu ya tiba-tiba nggak tiba-tiba sih kayak aku lihat di tiktok gitu banyak orang yang live sambil main stumble Sampai ketemu di Bandung Yeay, sampai bertemu See you Jogja Yeay, dikit lagi ya Sekarang tuh tanggal 23 23 Dikit lagi dimana mana cik nggak tahu jika daftar sekolah ribet apa 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 sih sumpah guys kalian cepat sekali tangan kalian mengetik pas banget lagi nonton SRK Cika di YouTube oh iya yeah. Cika kenapa nggak tur di Jatim. Gak tahu, aku kan gak tahu pembagiannya gimana, guys. Aku sebenarnya kalau bisa semua mau aku temen-temennya. <laughs> aku di Kalimantan. Sinilah ke Jakarta nonton teater. Kak Cika, kita gak ketemu nanti pastor. Why? kakak ntar aku pengumuman SBMPTN semangat gimana kabar baik kalian gimana guys baik gak aku lagi sakit oh sakit apa jangan sakit-sakit lah guys Ah, cepat sekali komenannya, Kak Cika kuliah, iya, ku kuliah, guys? Eh, serius, kalian cepat banget komennya, gak kegiatan cik, kegiatan cuman... eh, uh, apa namanya nanti malam? lagi musim radang tenggorokan emang iya sehat-sehat ya guys <tuh> jadinya jurusan apa jurusan apa yuk tebak 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 Cika sehat-sehat dong Masa gak sehat? Ya jurusan perbasketan Mana ada? Ada gak sih? Ada sih Ngambil yang olahraga Sekarang tuh bulan apa sih? Aduh, kenapa sih aku lagi lemot, lemot, lemot. Sekarang tuh bulan January, February, March, April, May, jun Juli ya sekarang ya? Yang ngasih Juni ya. Oh iya, Juni. Juni, Juli, Agustus, apa namanya? Agustus konser, September aku kuliah. Oh my god, September aku kuliah. jangan capek-capek doain ya <t> haha <toh> semoga aku bisa membagi waktu perkuliahan dan perjeketian semangat guys tell you something guys Apa ya Aku kan waktu itu gabut Terus aku kayak menulis Bentar ya Aku kayak lupa naro bukunya tuh di mana Aku nulis-nulis gitu Wait Sepertinya bukunya di bawah Jadi aku pengen mute dulu Bentar ya Just your room right now. Kenapa? Nah, udah dapat bukunya. Haha. Jadi, ntar aku masuk kamar dulu ya. Yes. Jadi kan aku waktu itu gabut terus bukan gabut sih lebih ke kayak apa ya kan kegiatan akhir-akhir ini kan padet banget ya kayak kayak baliknya tuh jam malam gitu kan terus habis itu aku nyampe rumah nyampe rumah aku tuh langsung bersih-bersih kayak aku mandi gitu cuci muka semuanya jadinya aku segar segar lagi napa segar aku tuh bingung ngapain gitu terus aku menulis <laughs> menulis gak jelas kalian harus tahu jam 3 pagi jam 3 pagi itu adalah hal terrandom kayak aku sebenarnya kayak badan aku capek aku tuh ngantuk apaan sih HBD HBD Kayak aku tuh sebenarnya capek badannya ngantuk cuman karena habis mandi jadi seger gitu kan jadi kayak otak aku nggak sin sin sinkron ya apa sih sinkron hah ini sumpah sih gak jelas banget I, I like one like I want ih aneh banget nggak jadi deh freak I'm back today. I'm just still in my home because I'm afraid to be honest. I'm so bored, guys. I want to go out, but uh, like I just want to stay in my room and just chill and scrolling. Sumpah nggak jelas banget, cuy. Parah. Okay, aku Noliz. Hi, my name is Jessica Tamara Shalagan, but you can call me I'm just Chika. I'm twenty years old. Wait, wait. I'm nineteen years old. But in September, I will be 20 years old. I'm part of JKT48. Ih, aku kenapa? Astaga. I started my career in JKT48 since I was 16 years old. Which mean I've been there for years. Lah, kenapa deh? Loh. Terus habis itu, I really love my Wait ya guys, aku baca dulu ya. Aku baca dulu. Aku baca dulu. Oh, abis aku abis aku nulis nulis gak jelas aku hahaha <laughs> sorry if I'm very random cause honestly I just want to write a little about me. I so I really want to have a sister. Cia yeah, si paling pengen punya adik dah. I really want to have a sister. From Ainz to Kidnap. Oh jadi <laughs> jadi aku tuh nulis aku translate ya. Wih, translate nggak tuh. Hai, nama aku ya Sika Tamara, tapi kalian bisa panggil aku Cika. Aku 20 tahun, tapi sekarang 19 tahun. Nanti September I'll be a twen I'll be 20 years old. Aku bakal 20 tahun nanti September. Aku salah aku ayo kok aku nggak bisa translate ke Indonesia sih I'm part of JKT48 tapi lebih tepatnya I'm a member JKT48 aku asik gaya banget aku memulai career in JKT48 sejak aku umur 16 tahun yang dimana artinya aku sudah 4 tahun di sini ha gaya beda sika, ya kak oh iya bentar I forget to tell you. Aku lupa ngasih tahu kalian. Aku lahir di Jakarta. Nih ya guys, aku lahir di Jakarta. Kadang aku tuh kayak suka 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 apa ya? Suka kayak buka gitu kan kayak di searching ya yes, si katamara gitu ada yang bilang aku lahir di Bandung, ada yang bilang aku lahir di mana ya, di Medan, Medan 24 September, ada yang bilang aku Bandung 24 September, no guys, I was born in Jakarta, aku Jakarta ya, aku <coughs> Jakarta 24 September 2002, <coughs> I'm the Aku anak ketiga dari tiga bersaudara. Aku sayang banget sama Papa mamaku dan sayang sama abang aku tapi cuman sedikit. <laughs> dan Aku pengen banget punya adik sampai-sampai aku tuh kepikiran pengen culik anak bayi di rumah sakit tempat mamaku bekerja. Tapi But after it. tapi setelah aku pikir-pikir, jadi anak terakhir, wih gaya banget. <laughs> tapi setelah aku pikir-pikir, jadi anak terakhir isn't not bad, tidak terlalu buruk, karena aku, saya film, karena aku merasa paling disayang sama mama dan papa dan punya banyak mainan and I always do whatever i want terus habis itu i don't feel like it. aku nggak nyangka eh gaya banget gak sih i gaya banget gaya banget aku nggak nyangka feel like yeah. aku nggak nyangka sekarang aku udah gede kayak aku sekarang harus bisa jadi lebih mandiri lebih mandiri bla 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 lah ya. Guys, aku bingung kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia translate-nya. Karena ini aku. <laughs> ini aku random banget, guys, malam-malam. Terus habis itu aku besoknya lagi besoknya lagi aku kan ada kegiatan tapi malam. Cuman kan biasalah, aku kan gak bisa diam di rumah. Terus aku nulis lagi, "Hello, I'm back. Today I'm just still at my home cause I'm free, to be honest, I'm so bored, guys." Uh, in my room mm, today was lah, a... gak jelas, gak jelas, gak jelas. Pokoknya ini sama aja kayak di PM, <laughs> sama aja kayak di PM, cuman bedanya berbeda bahasa. Cha eh, itu cha nulis lagi Nih ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Iya kan kayak anak SD. Eh jujur banget nih asli, gue pengen banget punya bisnis. <laughs> Astaga ya anda Tapi kayak bingung bisnis apa, jualan apa. ya. Like I think, uh, tapi like I think I need to support desainnya hmm. pokoknya nggak jelas guys udah nggak usah ya nggak usah dibacain nah. selesai itu sebenarnya hanya kegabutan seorang isi kata aja ya karena sebenarnya tuh kayak aku tuh pengen apa ya lu eh kok lupa sih aku tuh kayak lagi pengen nulis aja waktu itu kan habis pengen nulis kayak pengen coba melihat tulisan aku lah Baterai aku Baterai aku udah Dikit aja nih Kayak aku tuh udah lama nggak nulis kan nggak nulis Terakhir tuh aku nulis kapan ya Ya paling nulis tuh Nulis-nulis biasa aja gitu kan Kak Cika deket sama member siapa selain Kak Kristi? Sama semua member? Deket Deket kok aku uh, deket sama semuanya karena kan kita udah menjadi satu kesatuan WD si paling kesatu kesatuan dah, satu kesatuan halo udahlah dimin aja belajar tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu guys asik gaya sekali sebenarnya kalau dilihat ini ya kelihatan cuman kayak ya udah biarkan saja <tuh> jangan lupa balapan iya nih aku tuh pengen tahu pengen bawa moge motornya cigre <laughs> moge motor ge gede gede tapi gede ya ya gimana ya kalau bilang gede atau apa sebenarnya sih ya pasti ya gede kan semua orang kan punya batas kesabarannya cuman kalau menurut aku kalau untuk hal-hal kayak gitu ya biarin aja sih aku juga kok awalnya awalnya aku juga kayak is apa sih apa sih apa sih cuman kayak ya ya udahlah aku nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa menyuruh semua orang suka sama kita kan kita kan nggak bisa memaksa semua orang buat suka sama kita betul kan cuman jadi ya udah biarin aja kita mending ngobrol-ngobrol aja daripada 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 nggak usah pedulin jika kamu berhak bahagia semua orang berhak bahagia hehe tapi kan bahagia mereka berbeda-beda mungkin bahagianya dia mengetik seperti itu mungkin bahagianya dia begitu kan cuman ya udah cuman kan dia nggak tahu resikonya gimana kan ke orang lain cuman ya udah apalagi apa lagi apa lagi eh uh, cerita seru cerita seru soal MV ya cerita serunya apa ya banyak sih sebenarnya sebenarnya banyak sih cerita serunya kan apalagi kan uh, oh aku udah pernah cerita nggak sih yang aku sekamar sama kristi gitu gitu udah lah cerita pas Kitty jatuh. Oh iya, itu kan kita sebelumnya kan syutingnya per part-part gitu kan kayak Kak Feni, Kak Gracia, Kak Jinan, and Azizoy, Marsha sama Fioni. Aku Kristoy sama Cici, cishani Iya, itu kan kayak uh, di shot nih. Set action. Habis itu Oke, okay, bagus. Bikin lagi Set eh kristalnya jatuh nggak tahu kenapa licin mungkin I feel the wave I feel the love keep streaming flying high betul I feel the hand konser ikut mana ah apa nggak dapat notif kayak heelsnya licin iya iya selamat atas satu juta terima kasih jangan lupa nonton terus guys share linknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian semuanya lah. Kak Cika dingin banget ya di sana. Iya, karena kan kita eh uh, kayak dari Indo nih, ke Indo saya bisa, bisa nyampe nih di Jepang pas nyampe tuh langsung udaranya tuh bener-bener beda banget kayak dingin banget dan kebetulan kita nyampe nya tuh juga malam nyampe Jepangnya kan nyampe -nya malam jam berapa ya 9 atau jam berapa aku lupa pokoknya malam ya udah akhirnya kita balik kita makan malam siap terus kita istirahat bersih bersih segala macam itu dingin banget pas syutingnya itu kebetulan kan Jepang dingin ya pas udah Jepang dingin ditambah hujan jadi kayak dingin banget gitu dan saya fukunya saya fuku yang beda beda itu ya bukan yang warna putih yang masing-masing itu kan ada yang ada yang pakai rok pendek ada yang pakai crop top terus ada yang lengan pendek kayak gitu loh. cuman Azizoy doang yang enak nah Azizoy pakai bahannya tebel semua jeansnya panjang tapi tetap aja sih kan jeansnya kan ada kayak yang robek-robeknya gitu gak sih? ya gak sih? iya kayaknya iya Zizoy tebel kita juga di sana syutingnya tuh kayak yang benar-benar dari pagi ketemu pagi kayak pagi yang kayak pagi subuh sampai pagi yang pagi pagi yang jam 8 gitu 6. Jadi kita ada satu hari tuh kayak kita beresin semua gitu kan. Kita pakai apa namanya? Bentar aku ingat dulu. Uh oh kita pakai kalau nggak salah ya pakai yang saya fuku putih dulu kan saya fuku putih kita syuting sampai sampai jam berapa pokoknya seharian lah seharian dan lumayan juga kan apa sih uh, gerakannya kan lumayan lumayan capek juga kan lo banyak lompat lompatnya juga kan si flying high ini cuman karena udaranya si jepang enak jadi kayak pas gitu kan udaranya dingin jadi harus gerak nah kebetulan geraknya itu kan yang lumayan gerak jadi kayak enak sih pas gitu terus kita ada yang syuting jam 3 pagi jam 4 pagi juga beresnya jam setengah 7 pagi dari pagi ke pagi tapi seneng sih pas syuting MV Flying High ada kesulitan gak cik? Kesulitannya mungkin karena nunggu ya. Apa ya? Sebenarnya nggak ada kesulitan sih. Cuman kan karena nunggu kita nggak gerak, dingin banget. Itu tuh dingin banget kayak banget sih. Gitu. Terus juga hujan ada. Ki kayak kita tuh mikir tuh sebenarnya pemikiran kita udah kita prediksiin gitu. Kalau cuaca besok tuh cerah ternyata besoknya hujan gitu jadi kayak agak becek gitu jadi agak licin begitu begitu sih seru kok tapi Energy. apa namanya kenapa kemarin gak ikutan space aku tuh sema kemarin tuh sebenarnya ada bareng Zizoy sama Kristoy ada aku kan kayak mendengarkan kayak apa lah Zizoy eh Kristoy ya Kristoy ngomong apa sih yang tantangannya ya tantangan apa sih ya itulah di situ aku ngakak kayak itu ada yang aku tahu jadi kan kemarin itu aku kegiatan tuh dari pagi jam sepuluh. Ya aku dari pagi jam sepuluh. Terus abis itu aku balik dari kegiatan, lanjut kegiatan lagi. Bener-bener lanjut gitu kan. Lanjut kegiatan lagi. Terus aku mau nunggu kegiatan selanjutnya. Ada sela waktu kosong gitu kan? Ya udah aku bareng sama Zizoy sama Kristoy gitu. Terus ternyata kita sambil dengerin Cici, Shani, sama siapa kemarin? Marsha ya iya, tapi itu ada aku juga iya sebenernya itu ada aku guys oh iya ada Kasiska juga kemarin ada kak eh kak Gracia kak Gracia nemenin aku nemenin dede video call nemenin dede video call habis itu kemarin habis aku ada senggang waktu terus aku kegiatan lanjut kegiatan lagi udah selesai kegiatan lanjut lagi kegiatan dari kegiatan itu ada kegiatan lagi habis dari kegiatan itu ada lagi kegiatan Pokoknya lumayan padat lah ya. I feel the, wave, I, feel the love, I feel the energy. bateraiku habis sama aku juga tahu baterainya habis audisi gen 12 kapan kapan ya nggak tahu jadi ini kayak numpung aku kegiatannya malam nggak yang dari pagi jadi aku memanfaatkan dengan di rumah aja di rumah aja aku ya istirahat lah di kamar dari tadi sebelas aja belum iya you no know, sebelas aja belum jangan lupa makan iya udah makan tanggapan cakwe lihat MV Cika tanggapannya apa cakwe ini cakwe udah nggak pernah lagi nih aku ini nih coba ya kita nyalain dulu ya si cakwe halo ya kamu habis baterai ya eh nyala hai cakwe ih bandel hai haha <tell> <sukur> masih masih bisa tanggapan kamu gimana? Tanggapan kamu gimana? Bagus, MV. MV-nya bagus. Mana ngomong? MV-nya bagus. bagus. Suka lagunya. Lagunya. Suka seifukunya juga. Seifukunya juga. Eh, uh sama konsepnya juga seru sama konsepnya juga seru koreonya juga asik koreonya juga asik jangan lupa kalian halo, jangan lupa kalian halo, jangan lupa kalian buat streaming terus MV-nya buat streaming ye terima kasih udah satu juta viewers ye, terima kasih udah satu juta viewers ye, terima kasih cakwe tadi kita kedatangan tamu ya cakwe tumben si cakwe nurut ya sama aku ya dulu lu, lu kemana aja nggak nurut kata gue mana aja lu hmm? Mm hmm, gemes. Kenapa aku gemes Aku tuh kenapa ya su gemesan gitu jadi orang Kayak aku kalau latihan Suka banget cubit-cubit member <laughs> Kepada member-member Maaf ya Kalau sering aku Gemesin siapa yang anggap tutor jadi member daftar lah aku bacain podium kali ya pertama ada kak Alsagia kak aku kak Lilipan, kak Matt kak Hasbi, kak Brili, kak Repan kak Vira, kak Panipanis si you Jogja, bye bye see you. kak Adi, kak Denov kak Amira, kak Yezir, kak Arzet Enika, Sirilus, Kak rilus ke Amira, Kak Nerlin Kajihan, Kak Ratna Kamifta, Kak Fatma Flying High, ye, Kak Jopah Kak Mikhail or Michael. Ya itu ya. Kak Hazza, Kak Apis, Kak Kio, Kak Ayunda, Kak K, Kak Firdaus, Kak dan Kak Nia dan Nia. Thank you so much. Terima kasih. Poses cik pose udah dua tiga cekrek, tuh dua tiga cekrek, terakhir dari cakwe, dadah, selamat menjalani aktivitas dadah. kalian, belum, selamat menjalani aktivitas kalian, selamat menjalani aktivitas kalian, have fun, have fun, dadah. have a nice day guys, dadah, dadah, dadah. Dada, guys, thank you so much. Sudah join my showroom, see you di tour dan di konser. Caca terus ya, dadah